laminar airflow biopis vertikal tipe BBS V800. Ini manual hooknya garansi, kemudian ada cadangan lampu UV. Nah, seperti ini pengoperasikannya, sangat simpel. Kita nyalakan dulu power supply-nya. Oke. Kemudian sebelum dipakai, biasanya tempat ini harus disterilkan dulu setengah jam sampai 1 jam. Ini kita pencet tombol UV. Nah, maka lampu UV-nya akan menyala. Lampu UV untuk mensterilkan tempatnya ini, ya. Kalau sudah, dimatikan aja tulisan UV. Nah, kemudian setelah selesai kita mau pakai, berarti lampunya dinyalakan, lampu TL ya. Nah, ini dan fan-nya, kipasnya, blower untuk mensirkulasi di dalam dinyalakan. Nah, ini untuk mengatur kecepatan fan-nya, kipasnya mau kecepatan berapa, diatur untuk flow-nya itu. Oke, kalau sudah selesai, kita matikan fan-nya, terus kita matikan lampunya. Oke, sudah selesai, lalu kita cabut untuk aliran listriknya. Sudah, ini laminar airflow vertikal dari Biopis tipe BBS V800. Terima kasih.